acara terakhir. Acara terakhir. Acara 4x100 meter kategori lelaki akhir. 4x100 meter lelaki akhir. Di lorong akhir. Pertama ialah pasukan daripada wilayah persekutuan. Di lorong kedua pasukan dari Perak. Di lorong ketiga pasukan dari Johor. Di lorong keempat pasukan dari Pahang. Di lorong kelima pasukan dari Sabah. Di lorong keenam pasukan dari Terengganu. Di lorong tujuh pasukan dari Sarawak. Di lorong kelapan pasukan dari Selangor. Bola sudah diperkenalkan untuk semua kuartet yang akan beraksi dalam acara akhir 4x100 meter lelaki di Temasya Sukma Sarawak 2024 3-21. Persepsi dia untuk dilepaskan. Dari bersabsi dia untuk dilepaskan. Oh. 39.89 adalah rekod Sukma. Lepaskan dengan baik pelari pertama buat dan semua kuartet ketika ini. Perhatikan pelari yang berada di dorong ke-6. Cukup laju bagi Terengganu sudah melakukan memas beton untuk berani kedua mereka memacu laju dari Selangor. Ketika ini masih lagi memimpin perlumbaan dari Selangor yang berada di kukar yang pertama. Selangor akan melakukan pasukan beton kepada berani ketiga mereka. Kita lihat Selangor yang terus memacu berada yang cukup baik ketika ini untuk terus memacu di kedua yang pertama menunjukkan 100 meter yang terakhir. Perhatikan pelari dari Sabah dan juga dari Selangor terus memacu laju. Selangor meneruskan momentum meski pelari terakhir mereka ada makin mampukah ada makin untuk memastikan emas buat Selangor. Jadi Sabah memenangi pingat Perak 40.85 dan dilakukan rekuatan 4x100 meter Selangor untuk mereka memastikan pingat emas menjadi milik Selangor pada edisi kali ini. 40.85 yang dilakukan oleh kuartet 4x100 meter lelaki Selangor untuk mereka membawa pulang pingat emas yang terakhir dipertandingkan dalam sukan olahraga pada temasya kali ini. Satu kejayaan yang cukup-cukup baik terutamanya pelari terakhir mereka iaitu Aiman Hatin Samsudin bermula dorong paling kuat. Ramai yang menyatakan dorong yang keempat, lima dan enam Pahang, Sabah dan Terengganu yang akan mendominasi acara ini. Namun sebaliknya dibuktikan oleh kuartet 4x100 meter Selangor. Mereka memacu laju. Sabah yang bermula di dorong yang kelima berada di kukan kedua dengan 41.06. Catatan masa yang dilakukan berada di kukan kedua untuk pingat Perak. Masih pelari terakhir mereka S290 Hanson Yap dan Pahang pingat Gangsa dengan 41.21. Saat Syafi Fikri pelari terakhir mereka jadi 40.86 saat catatan masa yang dilakukan oleh kuartet 4x100 meter lelaki Selangor untuk meraih pingat emas, merangkul pingat emas. Pingat emas yang terakhir bagi sukan olahraga di Temasya Sukma Sarawak edisi ke-21. Tahniah kepada Selangor memenangi pingat emas. Sementara pingat perak untuk Sabah 41.06 saat di kukan yang kedua. Gangsa milik Pahang dengan catatan masa 41.21.
bagi pingat gangsa. Selangor mencuri tumpuan untuk memenangi pingat emas dalam acara 4x100 meter. Meskipun mereka tidak diletakkan sebagai pilihan pada awalnya, itulah mereka bermula dengan baik. Selangor yang berada di lorong paling luar mengekalkan momentum larian dengan cukup baik. Dan menuju ke pelari yang kedua mereka, iaitu Danish Irfan terus memecah laju sebelum Haziq Muhammad Akhir, pelari yang ketiga, meneruskan menambah jarak sehinggalah pelari terakhir mereka, Adam Hakim, yang diberikan saingan oleh Hanson Yap dari Sabah, berjaya untuk memastikan pingat emas menjadi milik Selangor. Satu kejayaan yang cukup baik bagi Selangor memenangi pingat emas dalam acara 4x100 meter yang sentiasa menjadi rebutan bagi pasukan-pasukan yang beraksi dalam acara olahraga ini. Antara acara yang utama selain daripada 100 meter yang dilangsungkan. Jadilah keputusannya, Selangor pingat emas, Sabah pingat gangsa, pingat perak dan Pahang pingat gangsa bagi acara 4x100 meter lelaki akhir.